Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan solusi matematika. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa. Soal 289. Jika garis singgung pada kurva Y sama dengan X dibagi X kuadrat kurang 5 pada titik A, B ya, tidak sama dengan 0,0, tegak lurus pada garis 5X kurang Y tambah 10 sama dengan 0, tentukan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Ini gradien garis 5X kurang Y ditambah 10 sama dengan 0 adalah kita sebut saja M1 sama dengan 0. Kemudian gradien garis singgung ya, kita sebut saja M2 ya. Sehingga M1 dikalikan M2 ini sama dengan -1. Berarti di sini M1-nya 5 kali M2 sama dengan -1. Berarti di sini M2-nya adalah -1/5. Kemudian Y sama dengan X dibagi X kuadrat kurang 5. Berarti DY DX ya, sama dengan X kuadrat kurang 5 dikali 1 kurang X dikalikan 2X dibagi X kuadrat kurang 5 dikuadratkan. Ini sama dengan min X kuadrat min 5 dibagi X kuadrat kurang 5 dikuadratkan. Kemudian gradiennya ya, dy dx untuk x sama dengan a ini sama dengan min a kuadrat kurang 5 dibagi a kuadrat kurang 5 dikuadratkan sama dengan min 1/5. Kita kalikan, jadi 5 a kuadrat tambah 25 sama dengan, ini adalah a pangkat 4 kurang 10A kuadrat tambah 25 ya. Berarti di sini A pangkat 4 kurang 15A kuadrat sama dengan 0. A kuadrat dikalikan A kuadrat kurang 15 sama dengan 0. Berarti di sini A kuadrat sama dengan 0 atau A kuadrat ya, sama dengan 15 ya. Nah di sini A sama dengan 0 ini ditolak ya, yang ini diterima. Selanjutnya kita cari B kuadratnya. Berarti dari sini adalah B sama dengan A dibagi A kuadrat kurang 5. B kuadrat sama dengan A kuadrat dibagi A kuadrat kurang 5 dikuadratkan, sama dengan A kuadratnya adalah 15. Kemudian A kuadrat ya, ini adalah 15 kurang 5 dikuadratkan. Berarti 15 dibagi 100 ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 15 ditambah 15/100 sama dengan 15,15. Soal 290. Tentukan nilai minimum dari Y sama dengan 9 cosekan kuadrat X ditambah 16 sin kuadrat X ya. Di sini kita gunakan pertidaksamaan AMGM, yaitu berarti Y sama dengan 9 cosekan kuadrat X ditambah 16 sinus kuadrat X ini lebih dari 2 akar 9 kosekan kuadrat X kali 16 sinus kuadrat X ya. Ini 2 berarti kali 3 kali 4 ya. 6 berarti 24. Jadi Y minimum sama dengan 24. Demikian video pembahasan tentang soal dan solusi matematika telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.